Dua gudang penyimpanan alat tulis di Sidoarjo Kamis siang terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Gudang milik Sivi Dirgantara yang berada di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar dua bangunan gudang yang terdiri 10 blok untuk penyimpanan barang berupa alat tulis. Kurang lebih 10. Ada 10 gudang terbakar. Kebakarannya kenapa sih, Pak? Ini waktu kebakarnya habis break nih, orang-orang pada istirahat semua, pada makan. Terus ada salah satu pengawasnya itu belakang, kok ada kepulan api itu, asap. Untuk padamkan api, 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara aparat kepolisian dari Polsek Waru masih lakukan penyelidikan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.